Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik wa la ala habibika wa maulana Muhammad Rasulullah SAW wa salim radiyallahu ta'ala angkuli ashabati rasulillahi ajmai alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ya ma'awwi kafi mazidah. Bapak Ibu jemaah dari Al-Khusyu di Pagasi yang saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah tanggal 23 saya berkesempatan hadir untuk bersilaturahim dengan para jemaah dalam rangka program sholat subuh. Mungkin baiknya Ibu-ibu masuk aja ke belakang ya. Tidak kelihatan, kalau mau mendengarkan lebih baik. Alhamdulillah saya diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemimpin, tidak lain tidak bukan harus membawa perubahan dan kemajuan di kota Bandung, kira-kira begitu. Innal insana lafii khusrin illa allazina amanu wa amil sholihati wa tawasubil haq wa tawasubil. Jadi sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian ya, kecualikan kepada tiga golongan. Orang yang beriman berarti kan rajin ibadah, karena ayah no Islam tapi tara ibadah, di KTP-nya Islam tapi tara bayar zakat, di KTP-nya Islam tapi tidak pernah menolong anak yatim, di KTP-nya Islam tapi boro-boro mau ke masjid dan sebagainya ya. Jadi ada Islam paling dasar, korupsi lagi, pungli lagi, itu kan bawa uang haram ke rumahnya banyak. Beres itu mau ada ke masjid deh, ya kan gitu ya. Karena iman itu naik turun, kadang-kadang si baterai itu lagi powernya tinggi, kadang-kadang tinggal 5%. Maka yang namanya iman harus dirawat, harus diisi. Kalau dibedah hati manusia itu bersih, tapi keseharian kita yang akan menentukan hati kita itu kotor karena kelakuan kita ya, atau hati kita ini bersih ya, begitu, karena perilaku kita juga. Maka itu insya Allah kalau dikalikan 30 punya pemimpin seperti itu yang kita harapkan. Tadi saya tidak mau kita kaum yang merugi, selain maghrib mengaji kita ada program subuh berjamaah seperti ini, betul? Saya tahu Bu, kebahagiaan itu banyak levelnya ya. Bahagia karena mendapat rezeki, alhamdulillah. Ada orang bahagia karena diberi posisi jabatan, alhamdulillah. Ada orang bahagia dengan hartanya, ada orang bahagia karena bisa berkeluarga, punya keturunan, begitu ya. Ada orang tidak bisa berkeluarga, ada yang berkeluarga tidak bisa punya keturunan, begitu. Ada yang punya keluarga berketurunan tidak dicukupkan hartanya, jadi syukuri ya nikmatnya. Sekarang Ibu nikmat sehat, terpercaya sama kebon jati ya. Orang-orang sakit ingin sholat fardu berjamaah nggak bisa, nggak joprak, wah di rumah sakit. Mari kita syukuri nikmat sehat, nikmat umur syukuri, mumpung masih hidup terpercaya sama sinaraga ya. Dalam mulidinya orang di sana sudah selesai tugasnya di dunia, kita masih hidup. Jangan sia-siakan tadi, ingatlah surat Al-Asr panggampangna. Demi waktu Allah bersumpah, semua orang kan merugi, dikecualikan. Tadi kan ya, orang yang beriman teh
bukan Islam KTP, tapi mengamalkan segala petunjuk dan menjauhi larangan. Dua, beramal soleh itu. Dan orang teh kalau sudah meninggal mah tidak punya tabungan kecuali amal soleh. Itulah segala lupa. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Nikah ibadah, bekerja ibadah, melangkahkan kaki ikhtiar cari nafkah ibadah, jadi wali kota ibadah kan gitu. Sebatur teh wali kota Bandung butuh kentoy. Yang penting mas saya sedang beribadah, saya meyakini saya melakukan yang terbaik kan. Pas dipuji, ada puji mah sama Allah ya, alhamdulillah gitu. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu wae. Jadi satu, renungi hidupmu sebelum matimu, jangan sia-sia. Meninggal dunialah dengan karya, dengan inspirasi ya. Dan kalau bisa meninggal itu punya anak-anak soleh yang mendoakan kan. Karena tiga perkara tidak akan hilang walaupun kita meninggal dunia. Ilmu yang mengalir, makanya jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Kedua, amal jariah, jadi beramal soleh tehnya pelit namanya segera lupa. Yang ketiganya kalau punya anak, anaknya yang soleh-soleh. Kedua, setelah renungi hidupmu sebelum matimu, renungi waktu mudamu sebelum tuamu. Kunaon ari waktu mudamu jajar kene kan begitu. Ini masih panjang. Kalau sudah tua, badannya riweuh gitu kan. Sholat pun tidak bisa tegak lagi, harus duduk, ada yang berbaring dan seterusnya. Maka saya atas nama rasa sayang saya kepada ibu saya yang lansia, pada orang-orang tua, kota Bandung adalah kota pertama yang punya dinas yang ada ngurus lansianya, namanya bidang lansia. Ya. Dalam, ya. Nah, jadi perhatikan masa mudamu sebelum masa tua, perhatikan sehatmu sebelum sakitmu, perhatikan masa luangmu sebelum masa sibukmu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau sudah sibuk mawah, riwana mumpung ada waktu luang, tolong hidupnya seimbang. Ilmu paling susah di dunia ini adalah yang seimbang, Bu. Dengan begitu, itulah semangat kita dalam membangun diri kita di Kota Bandung. Khusus terakhir, berita Pak Garsi. Pak Garsi dari zaman dulu, banjir wae saya paham. Cep insinyur teh pawali gedean gorong-gorongnya kan saya lakukan, Bu ya, ingat kan ya? Saya gedein gorong-gorongnya 2x2 meter, ternyata teh cukup ya. Saya juga jangan-jangan memang tiluhurna ya menjadi masalah. Usai digedean kumaha ge, ari diluhurna tidak ada solusi susah. Ari diluhur kan bukan tanahnya Kota Bandung ya. Jadi lagi koordinasi. Nah, tapi daripada nunggu cenah, nunggu batu kan susah. Saya dibiasakan untuk mandiri. Jadi tahun ini mohon maaf, seluruh pagarsi akan saya bongkar, Bu. Mau dibikin basement. Tapi basementnya bukan buat parkir mobil, tapi parkir air. Jadi nanti kapasitas air yang biasa tidak dicukup oleh si saluran air sungai Citepus itu ngolong gitu kan. Nah, pasti riwah betul. Nah, saya tolong sampaikan mohon pengertiannya. Orang teh lagi sakit, kita teh lagi sakit, mau dikasih obat tapi obatnya rada pahit. Tapi insya Allah sembuh kita gitu ya. Apa obat pahitnya? Wayahnya selama konstruksi riwah. Bahwa itu menyusahkan, itu niatnya justru melancarkan supaya anak cucu kita jangan pernah identik pagasi dengan banjir. Di zaman saya ingin bereskan. Nah, ini lagi sedang diproses. Jadi nanti kalau ada, mohon maaf saya sebagai wali kota ya, akan membereskan masalah, tapi butuh pengorbanan waktu. Nanti kita kumpul di jalan Antapani, wah dipoyok-poyok ya. Kepada orang dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala rintangan dan seluruh masalah-masalah ya yang ada di Kota Bandung. Mungkin saya ingin sedikit mendoakan. Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat
Qoribul mujibu da'wat wa qodiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa tobatan qobal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal lazina min qablina. Rabbana atina min ladunka fahayyina min amdina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, hatur nuhun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.